Oke, selamat siang. Siang ini kami di kantor KPU tadi setelah melakukan pengecekan di beberapa TPS di sekitar distrik Jem. Situasi sangat kondusif sesuai dengan laporan Kapolres Kanimu untuk pemungutan suara sedang berjalan di 5 distrik. Ya. Rekan-rekan kami sedang melaksanakan pengamanan di sekitar TPS dan beberapa anggota kita baik di Jawa Timur maupun BKO dari Polres Jaya patroli skala sedang dan skala besar untuk meyakinkan bahwa situasi kamtibmas di Kabupaten Kanimu cukup kondusif dan sekali lagi situasi saat ini mereka saudara-saudara kita sedang melakukan pemungutan suara. Sebentar lagi kita akan saksikan rekapitulasi daripada hasil pemungutan suara dan mudah-mudahan hingga nanti rekapitulasi di tingkat TPS dan kemudian akan dilanjutkan ke tingkat distrik. Kita berharap semua situasi akan kondusif. Siapapun yang menjadi pilihan dari warga Malaysia ini, maka mari kita sama-sama dukung untuk suksesan proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Kanimu.